Namanya laporan tuh banyak juga yang nggak bener. Iya loh, tolong deh. Maunya kan memberikan laporan yang baik-baik saja. Kalau saya ndak, turun aja ke lapangan. Tinggal siapa yang mau ikut saya, kan gitu. Ya ini, saya selalu sekarang ngomongi para jenderal itu. Ya dong, buat apa kalian jadi jenderal? Kan gitu, mestinya kan turun ke bawah, lihat anak buah, kekurangannya apa, latihannya kapan. Mungkin lama-lama tentara Indonesia sama saya alergi kali. Ini satu perempuan ini ngapain cerewet banget, ya biarin. Lalu saya betul, saya biarin, saya selalu bilang, lo ini buat bukan buat saya kok. Saya kan tinggal pensiun. Tapi kok gak dikasih-kasih pensiun aja sama Pak Jokowi. Saya udah bilang, Pak, saya udah tua, Pak. Udah yang lain, enggak, Ibu. Ya udah, masa saya mau. Nanti kalau dibilang kedengeran, oh, Bu Mega dan Presiden tidak sekata, oh, sudah akan terjadi retak, bla bla gitu. Ini kan yang nakal nih, ya inilah adik-adik ini. Hanya untuk dapat apa namanya itu. Apa itu namanya? Enggak, berita berita yang top itu apa namanya? Ya, no. Berita itu kan ada berita biasa, ada juga yang ngetop gitu loh. Apa namanya? Hotline news gitu loh, kan wah, kita yang dapat gitu. Terus kalau dilihat terus ranking naik, duk gitu. Terus pasti ditanya sama apa namanya itu, redaksinya atau siapa, itu tadi yang dapat berita itu siapa ya? Kayak nggak ngerti aja deh, aku nih ngerti loh. Makanya jangan nakal deh sama Ibu. Ya betul. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.